tidur sini orang tuanya. Oh gitu, alhamdulillah tidak tidur sini sama kakak. Jadi dalam rumah habis? Habis. Isi rumah di sini semua, cuma ada ini dibawa ke sana. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyertai dari teman-teman KKJST. Saya bersama juga ketua KKJST kota, Mas Faiz. Let's rock. Itu loh dia sana. Let's rock. Dengan Mas Hadi. Ada Mas Danuri di depan sana dengan belangkon Banyuwanginya. Hari ini kita akan menyenguk teman-teman yang tadi malam terkena bencana banjir bandang. Niatan dari KKJST Mas Faiz bersama seluruh teman-teman KKJST adalah untuk mengantarkan paketan nasi bungkus yang mudah-mudahan hari ini bisa langsung dinikmati oleh teman-teman yang mungkin sedang mengungsi mencari tempat aman dari wilayah banjir bandang. Ya, jadi kenapa harus cepat hari ini kita ke sana? Sebenarnya kalau bisa tadi pagi, tapi ya karena kita prepare apa semua, kita jam 10:30 tadi baru kita berangkat. Kenapa harus cepat? Karena kita asesmen di sana. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di sana? Nah, setelah kita asesmen, kita buang lagi ke teman-teman, mungkin mereka mau nyumbang dan sebagainya. Jadi seperti ini. Sampean loh, kok bisa bangun pagi deh dengan cepat ini? Memang sudah rutinitas ya? Oh, subuh sudah bangun, subuh. Aman sudah, aman. Selalu siap. Dapat perintah dari ketua kota. Kebetulan ya. Ya, kebetulan hari ini free, jadi ya, cepat bergerak. Pak owner nasi kuning, sampean luar biasa. Hari Jumat selalu berbagi nasi kuning. Hari ini kosong. Kertasok. Sampean bisa langsung turun ke Rogo. Alhamdulillah. Ini cuman Pertamax, apa ya? Cuma Pertamax toh. Buat membantu buat sesama saja. Oke, Mas Faiz, gimana lihat keadaan hari ini? Kita sudah di lokasi di Rogo ya. Hmm. Memang aliran sungai yang sangat luar biasa. Jadi kiri kanannya ini bisa kena semua. Memang banjir bandang ini. Kayu-kayunya di kiri kanan ini kayu-kayu tua kayaknya. Iya. Yeah. Apa ya, memang tempatnya memang kayaknya sudah nggak layak kalau di sini, harus direlokasi kalau saya sih. Iya, harus pindah. Iya, seperti itu. Kan dari atas nggak bisa dibendung lagi. Iya, jadi harus manusia yang mengalah kayak ini. Oke, jadi kira-kira apa rencana ke depan untuk dari KKJST? Kalau KKJST sendiri sih sebenarnya nanti kita lihat lagi apa kebutuhannya. Tadi kalau disampaikan bahan apa? Baju patas pakai itu kan, baju patas pakai iya. Karena mereka lari tanpa membawa apa-apa gitu. Iya. Memang keadaannya ya ini lumpur sudah sampai di iya itu sampai setengah ya. Sampai hampir setengah rumah. Iya. Oke, berarti kita hari ini kita titipkan nasi bungkus dari KJST. Keadaan memang tak lagi baik, tapi jangan bikin kita juga tak asik. Jangan banyak berprasangka buruk dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Mungkin Tuhan berharap kita berguna di kanan kiri kita. Mungkin juga Tuhan beri kesempatan kita bermanfaat di ruang kesempitan. Rumah ini tertimbun mungkin sekitar 1 meteran. Rumahnya Komio. Oh iya. Jam berapa tadi malam banjirnya ini? Jam berapa banjir? Pas azan Isya. Pas azan Isya.
Dia tidur sini. Kalau tidur sini orang tuanya aduh. Oh gitu, alhamdulillah tidak tidur sini sama kakak. Jadi dalam rumah habis? Habis. Isi rumah di sini semua, cuma ada yang dibawa ke sana. Oh iya iya iya. Tapi habis semua ditimbun. Bisa diambil. Berarti pasirnya naik berapa satu sekitar 1 meter ya? Eh? Iya. Lebih ya? Eh? Lebih 1 meter di dalam. Lumpur sama jenis. Lumpur ya? Tunggu di sini memang sering sering banjir. Iya, belum sampai 1 tahun banjir lalu. Yang lalu itu ya, banjir lagi. Banjir lagi. Iya, iya, iya. Kalau dulu tidak terlalu parah ke sana. Yang di sini yang parah. Sudah air mengalir di sini. Sekarang air lalu ke sana. Teman-teman, di belakang saya ini adalah sungai tempat aliran airnya. Jadi ke sana itu sampai di sana. Nah, itu apa namanya? Kayu-kayu yang dibawa oleh banjir. Nah, ini rumah yang tertimbun setengah. Kita mau bagi dulu nasi bungkus dari teman-teman ke KJST buat saudara-saudara yang ada di sini. Kini saatnya baku bantu bersama, di masa susah kurangi baku bantah, saling berbagi tenaga juga solusi, hingga semua kembali baik lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Urus tetangga bagai saudara. Baku bantulah sepenuh cinta. Tetangga bantu tetangga, bikin panjang umur dan murah rezekinya. Tetangga bantu tetangga, semoga sehat selalu dan bahagia. Halo, sudah dapat nasi bungkus semua? Sudah? Oke. Oke. Ayo. Makan ya, makan. Sehat-sehat. Oke. Gimana Mas Adi? Kesannya hari ini membagi nasi bungkus ke... Alhamdulillah senang merasa kita tergugah. Gimana Mas Ketuaku hari ini? Mantap, hari ini... kita mendistribusikan nasi bungkus ala kadarnya, tapi ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman saudara-saudara kita yang terkena banjir di sini. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu konten hari ini, dan mudah-mudahan seluruh peran serta dari seluruh teman-teman KKJST yang diprakarsai oleh Ketua KKJST Kota Palu menjadi manfaat dan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri buat kita dan buat yang menerima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Batabah, salam bangga bersama.
sehat.